Tribuners, live report Tribun Manado di Facebook Tribun Manado dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan, baru saja Anda menyaksikan tim latihan bersama US Army dengan TNI Angkatan Darat Republik Indonesia baru saja menyambangi atau mendatangi Pelabuhan Bitung, tepatnya di dermaga Pelabuhan Samudra Bitung, untuk melihat, mengecek kesiapan pelatihan bersama di Kota Bitung. Rombongan didampingi oleh jajaran Pangda, jajaran Kodam 13 Merdeka, Korem 131 Santiago, dan Kodim 1310 Bitung. Kodim, Kodim, Kodik. Iya, Pak. Tribuners, saat ini mereka rombongan akan meninggalkan Pelabuhan Bitung dan rencananya akan melanjutkan pengecekan kunjungan mereka. Tetap ikuti terus live report Tribun Manado dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, terkait dengan persiapan latihan bersama Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat, bersama dengan US Army di dua wilayah, di Kota Bitung dan di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, Tribuners, baru saja Anda saksikan dari live report Tribun Manado di Facebook Tribun Manado. Peserta latihan bersama dari US Army yang baru saja selesai melaksanakan rapat koordinasi dengan Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bitung di Kantor KSOP Bitung bersama dengan jajaran Kodam 13 Merdeka dan Kodim 1310 Bitung. Carrying the word of the Lord, we hold it on.
There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah.